Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi, Hacker, jos, jos, jos. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah, akrab disapa Gus Arif, asli dari Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Saya akan sedikit sharing pada teman-teman sekalian tentang bagaimana saya masuk di Hacker pertama kali, begitu join, itu pun dijoinkan oleh orang yang luar biasa, yaitu Bapak Agus Wicaksono dan juga Kang Ari Winner. Beliau ini adalah orang-orang luar biasa, mentor saya. Jadi ketika pertama kali saya join, satu bulan betul-betul tidak ada aktivitas. Saya termasuk member pemalas, yaitu join satu bulan langsung tidur pulas, seperti itu. Nah, sehingga dalam waktu satu bulan pertama, saya nggak dapat apa-apa. Omset tidak ada, income apalagi. Nah, alhamdulillah, begitu Pak Awe menggugah saya, setelah satu bulan saya tidur, beliau langsung datang ke Magelang. Dan awalnya, saya mengundang teman-teman, ada 6 orang yang bergabung merapat untuk sharing dengan saya dan Pak Awe. Dan alhamdulillah, dari situ, saya mulai terbuka, saya mulai yakin dengan Hector yang awalnya selama satu bulan ini saya nggak yakin. Ini jangan-jangan seperti yang dulu-dulu, kampus-kampus lama yang satu bulan scam, dua bulan scam. Tapi luar biasa, sudah jalan di bulan keempat ini, justru Hectornya semakin luar biasa. Sehingga di bulan kedua, masuk di bulan kedua, saya mulai gugur. Dengan keyakinan saya, dari informasi dari Pak Awe, ya, kemudian juga ada Pak Prambos, kemudian Pak Ari datang ke Magelang, itu adalah awal pertama saya mulai action. Dan satu bulan saya action, alhamdulillah posisi tol sudah saya dapatkan. Dan luar biasa lagi Bapak Ibu, karena apa? 2,5 bulan, alhamdulillah 1 unit Vario warna merah sudah saya beli dengan cash tanpa nyicil. Ini luar biasa, 100% murni dari Hector. Bapak Ibu sekalian, Vario warna merah ini saya persembahkan untuk istri saya yang selalu mendampingi saya kemanapun, prospek kemanapun, hujan-hujan, beliau selalu setia menemani saya. Untuk itu Vario 150 warna hitam ini saya persembahkan untuk istri saya. Kemudian satu hal bagi kawan-kawan yang ingin sukses di sini, saya targetkan 1-2 bulan lagi posisi grande akan didapatkan. Dan insya Allah di posisi grande saya target 1 unit mobil S yang juga saya akan beli. Dari sini hanya ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk sukses di Hector. Yang pertama adalah kita yakin kepada diri sendiri bahwa kita bisa. Yang kedua adalah kita yakin kepada upline kita, kepada mentor kita, kepada orang-orang yang mengajak kita, karena mereka adalah orang yang peduli dengan masa depan kita. Yang ketiga adalah yakin terhadap Hector, karena Hector ini bisa memberikan apa saja yang kita inginkan. Itu saja yang bisa sampaikan, luar biasa. Hector, jos, jos, jos.